Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kabar duka datang dari mantan kekasih Ayu Ting Ting, Shahir Shaikh. Mantan kekasih Ayu Ting Ting ini baru saja ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya. Ayah Shahir Shaikh, Shahnawaz Shaikh, dilaporkan meninggal dunia di RS Jammu, Kashmir, karena COVID-19. Seperti dilansir dari Tribun Style, ayah Shahir ini sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan, Shahnawaz sempat memakai ventilator selama dirawat karena kondisinya. Rekan Shahir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah mengistirahatkan arwah paman dalam damai, by at Shahir garis bawah S tetap kuat by, tulis Ali Goni lewat unggahan di Twitternya. Shahir juga sebelumnya sempat meminta doa dari penggemar untuk kesembuhan ayahnya. Shahir memberitahu jika sang ayah telah terjangkit COVID-19 dan dilarikan ke rumah sakit. Ayah saya menggunakan ventilator, menderita infeksi COVID yang parah. Tolong pertahankan dia dalam doa-doa Anda, tulis Shahir dalam tweetnya beberapa waktu lalu. Setelah kabar kematian sang ayah, Shahir belum juga mengungkapkan kabar selanjutnya. Nama Shahir Shaikh pernah viral di Indonesia saat disebut-sebut punya hubungan dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, Shahir dan Ayu disebut-sebut telah menjadi mantan kekasih. Keduanya juga sempat bikin heboh gegara video hijab kabul. Dalam video tersebut, Ayu dan Shahir Shaikh terlihat beberapa kali menunjukkan pose mesra hingga membuat gemas para pendukung. Video adegan mesra Ayu dan Shahir tersebut merupakan sebuah cuplikan FTV berjudul Jika Esok Tak Pernah Ada yang dibintangi keduanya. Ternyata, sebuah akun membagikan video momen Ayu Ting Ting dan Shahir melaksanakan ijab kabul. Cuplikan video tersebut notabene adalah adegan dalam FTV itu. FTV paling ditunggu siapa yang nonton? Komen. Tulisnya story garis bawah Aiting. Sinetronnya Aisa Bes Utek, fans Aisa sopan dan sahaja. @anazla25. Semoga cepat-cepat menjadi kenyataan di dunia nyata, bukan di TV-nya saja, amin ya ra. @narsi603. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.